Afrika, Kuala Lumpur, bandar yang menjadi tumpuan orang-orang kita. Segala-galanya ada di sini, tapi untuk hidup di kota sebesar ini, penuh dengan cabaran, penuh dengan keperitan. Semuanya nampak aman, tapi menyimpan 1001 cerita, dan cerita aku bermula di sini. Jai, adik aku, seorang yang sangat ekstremis, melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang untuk mendapatkan uang. Dia susah dikawal. Kawan baik aku, King, gangster terbesar di KL. Aku dan King yang menaikkan kumpulan ini, sehingga kumpulan ini amat dikeruni kumpulan lain. Tapi segalanya berubah. Shark, anak tiri King, seorang yang sanggup melakukan apa saja demi kepentingannya sendiri, seorang yang gila kuasa. Dan disebabkan dia, aku di sini. Lima tahun aku meringkuk di dalam penjara. Aku disabit bersalah kerana melakukan rompakan bersenjata. Dan aku tahu, ini dirancang oleh Shah untuk menjatuhkan aku. Tanpa pengetahuan King, manusia sanggup melakukan apa saja untuk kuasa dan wang, walaupun terpaksa menikam darah daging sendiri. Dan hari aku dibebaskan, bebas dari segala-galanya. Macam cuti panjang best. Cuti sudah habis, bro. Macam dia kan? Itu lu kena tanya dia. Jom. Malis back. Malis. Yep. Guys. Mari. Come to papa. Oh my god, bro. What's up, bro? Ada orang kacau lu kat dalam? Ha? Bagi tahu gua, biar gua belasah. Lu macam masuk True Fitness je, bro. Ni penjara lah, bro. True Fitness kepala otak kau. Ha? Kau pun mungkin besar, nampak? Besar apa? Sama lah macam dulu. Lu jangan main, bro. Bukan besar badan lah, hidung lu. Wah, Jik. Dia main hidung gua. Dia memang cari pasal. Okay, guys. Keluar gerak lu. Pakai seatbelt. Sama dah kita tak nak bayar. Jai, ada orang luar masuk tempat kita lah. Jadi kita gegar dia orang. Betul mana? Takkan kau tak ada settle? Hal kecil macam ni pun aku nak kena turun juga. Masalahnya, Jai, Dragon dah suruh kita turun. Dia orang dah langgar tempat Robert.
Macam mana? Dragon suruh, ha? Lu orang jangan kacau gua pergi bisnes, Ma. Ha? Lu cari tempat lain lah, kawan. Hai! Lu jangan main-main, ha? Kalau lu tak mau kita orang kacau lu pergi tempat, lu bayar sama kita orang. Gua mau ini tempat, lu paham? Haiya, ini tempat lah gua asalkan sama Dragon jaga, Ma. Kalau lu orang mau, Ma, lu cinta sama Dragon, Ma. Gua mau lu di sama kita orang. Paham? Hei, mana orang? Hei, Langau. Pailang lah, Pak. Sampai dosen aku kena masuk. Ma, ni tempat lu ke? Macam mana budak bangkai macam lu ni boleh jaga tempat ni? Belah lah. Jom gua sapu lu kat sini. Belah. Aku bagi kau dua pilihan. Kau nak cara kasar ke? Cara halus. Kalau gua tak bagi, lu nak buat apa? Bangkai sekarang. Aku gengkap. Suka? Sono. Baiklah, jangan berlagi tak. Nanti mama. Polis! Pol! Ha! Tu anjang kena sampai tu. Baru 5 tahun KL ni dah banyak berubah. Bro, wake up bro. Malaysia kan negara maju. Mestilah banyak berubah. Macam gua juga. Dulu orang panggil gua Fadil. Sekarang orang panggil gua Abang Long Dale. Abang Long Fadil. Sialah, pui. Budak-budak kita ada lagi? Budak-budak kita ramai yang dah cuci tangan, bro. Yang aktif pun Ajib je. Tapi Ajib pun tak ikut Sisha lagi. Ikut Dragon. Yelah, nak salahkan dia pun tak boleh. Kan? Dia pun takut jadi mangsa macam kau. Mangsa Sisha tu. Syak apa cerita sekarang? Syak? Baru lah tu. Aku kalau cerita pasal dia terus panah tu, ha? Dia paus sana, paus sini. Semua tempat dia nak langgar. Apa hal? Sial lah. Pui. Biarkan dia lah. Dia jadi taiko ke nak jadi apa asal kena bahagia sudah. Macam ni lagi. Gua sama lu tak ada hal tau. Sudah 3 tahun lah, gua bikin bisnes sama lu. Tak ada masalah, Ma. Apasal sekarang ni lu punya budak kacau sama gua punya bisnes? Tony ya, taiko tai. Sekarang lu masuk area gua, Ma. King punya kawasan tau. Lu sudah parking lu punya bisnes ni. Sudah cukup baik. Apa lagi lu mau? Tak cukup ke? Gua tahu. Tapi gua sudah bayar sama lu punya bapak, Ma. Apa sih lu mau pau sama gua? Ha? Lu sudah bayar, ha? Berapa lu bayar? 1 juta? 2 juta? Tak ada kan? Lu untung juta-juta, berapa sen sangat lu bayar, Ma? Mana cukup? Sekarang lu mau kah lu tak mau? Lu tak mau lu lari bikin bisnes tempat lain? Jangan bikin kecoh sini.
Nanti lu tak keluar ini tempat tau. Susah. Lu sudah bikin hal lu lagi motif sama gua. Lu main tempat kah? Ha? Apa lu mau sekarang? Ha? Turun fight kah? Marilah. Lai. Jika gua tanya sama lu. Okey, Tani. Kita kira kau tiba. Gua janji. Gua punya budak-budak tak akan kacau lu lagi. Kita deal macam biasa. Sorry, kid. Gua sudah tak mau bikin bisnis sama lu. Gua sudah deal sama orang lain. Siapa? Dragon. Dia jaga tempat gua sekarang. Apa lagi ni? Mau kasih gua pening kepala. Syah masih berbulu lagi dengan kau. Kau main customer dia? Ada wak kisah. Bukan wak mahal mah. Dia sendiri bikin bangsa sama dia main customer. Dia sendiri jawablah. Tapi lu mau ingat. Lu sudah langgar sama dia mah. Talking sudah turun tangan. Dia punya sengah dah. Lu sendiri mau ingat lah. King punya orang apa macam. Sekarang dia main anak tiri bikin hal mah. Dia tak boleh tiaw sama wak mah. Lagipun itu Syah dulu suka langgar orang main tempat. Sekarang gua kasih langgar dia main tempat lah. Baru syok. Ada fight. Takutlah. Setakat stomach macam tu bukan makanan akulah, Dragon. Kalau ada orang atas 10 orang pun, aku takkan goyah. Tapi kalau dia sentuh kau, aku cium dia. Seronok nampak. Ha. Hey, banyak duit. Confirm lah duit Dragon kau sebar ni. Nak hidup mesti bijak buat kerja. Jangan sampai orang pijak kepala kita. Kau gila ke? Kalau Dragon tahu, masa kita jahit. Yang korang ni huru-hara kenapa? Apa hal kecoh sangat? Pandai makan, pandai simpan. Biar pecah perut, jangan pecah mulut. Dah berapa banyak duit Dragon kita solat? Buatnya Dragon tahu. Kita ni semua mendapat tau, Jai. Aku tanya korang. Kau tahu tak berapa kaya Cina Bukit? Kalau setakat duit ni aku ambil, tak miskin lah. Nak harapkan duit yang dia bagi. Korang semua makan pasir, makan lumut. Aku nak makan fish and chip. Kau tahu apa kau nak buat? Kau nak makan duit aku. Syak buat untuk kita. Untuk King. Kasih semua orang sambal sama lo. Bukan suka-suka punya. Tapi lo sayo. Banyak kasih chance sama orang. Macam orang mau goyang? Kau siapa tentukan? Berapa yang kena bayang? Aku yang run bisnes kat sini. Pasal kau habis pun satu tempat. Ya, saya tiaw lah. Nanti lo lagi sakit. Okey, gua janji sama lo. Itu tempat gua angkat balik. Tak payah. Biar Dragon tengok apa. Itu bukan tempat kita lagi. Jangan pasang kau anak tiri aku. Kau nak bawa suka hati kau. Apa-apa kau nak buat, kau bincang dulu dengan aku. Kalau kau nak stay lama dalam lain. Wey, babe. Aku dengar abang kau dah keluar. Apa cerita? Mana kau tahu? Budak-budak bagi tahu aku tadi. Lepas ni tak bolehlah kau enjoy lagi, eh? Oh, hal pula. Yelah, kalau abang kau tahu apa kerja kau dengan perangai kau lagi macam ni, tak naas kau. Gim mampus lah. Aku bukan budak-budak lagi lah. Aku punya suka lah apa aku nak buat. Kau ingat abang aku tu baik sangat ke? Dah lah macam ni. Lepas ni, apa yang kita nak buat, kita cover lain sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Masuk, bro. Minta maaf lah. Rumah gua ni kecil sikit. Gua nak beli rumah banglo kat depan tu. Ha? Tapi tak ada bajet. Pasal gua beli TV plasma ni dengan tali pinggang ni. Ini pun nak syukur lah, bro. Aku susah-susah dengan kau je. Bro, ayat tu kalau boleh jangan macam drama petang-petang tu, bro. Gua tak boleh belah lah. Tak boleh terima, bro. Gua abang lu, bro. Takkan gua nak biar lu merempak tepi jalan? Mesti gua tolong lu. Gua abang yang bertanggungjawab. Ni tahun berapa ni pedang yang kau simpan ni? Bro! Sial lah! Bro! Kalau ilmu di dada tak cukup, jangan cuba-cuba nak pegang pedang ni, bro. Pedang ni, banyak cerita dia, bro. Abang Long Kerinci, terburai perut. Abang Long Bukit Bintang. Semenjak gua korek hidung dia, alhamdulillah, baik residung dia, bro. Tapi gua tak nak lah cerita panjang pasal ni. Pengalaman-pengalaman gua. Takut lu anggap benda ni tahyul pula. Duduk lu, gua buat hijab. Jangan risau. Tak ada alkohol. Minum je, makan-makan tak ada. Wah, nak makan pula. Minum je lah, jaga kita makan keluar. Kau dah jumpa mak kau tak? Ada. Gua jumpa mak lu, bro. Tapi macam tu lah.
Yang lu ni, kenapa tak nak balik? Bila aku ready, aku balik. Bro, baliklah bro. Mak lu tengah susah bro. Sedih aku tengok dia bro. Adik-adik aku kat mana? Takkan dia biarkan mak aku macam tu? Adik-adik lu tak macam lu. Jahat-jahat lu pun, lu ada tanggungjawab dengan keluarga lu. Ha? Nanak si Jai tu, sekarang ni, bila semenjak join geng-geng Dragon tu, langsung tak balik rumah. Ha? Nanak si Zati tu. Sorry to say bro, dah macam rosak gua tengok dia. Tinggallah mak lu sorang-sorang kat rumah. Baliklah bro, tengok mak lu. Baliklah. Dia berlaga kat sini sampai malam. Jom kita cari dia. Ah, tu pun dia. Mari-mari kita pergi kat dia. Apa bro? Jom kita tengok dia. Cari Malik. Mak tak hendak semua benda-benda tu nak. Mak cuma hendak anak mak jadi orang baik. Kenapa Malik tak cari kerja yang elok, rezeki yang halal? Kenapa Malik buat semua ni? Mak tak payah risaulah, Mak. Malik buat ni semua ni untuk kesenangan Mak, untuk kesenangan adik-adik. Bapak ada ke? Mak lebih rela hidup susah, Malik, dari makan duit haram yang kau bagi. Mak dah tak tahan lagi dihina, dicaci dia orang kampung ni, Malik. Malik dah banyak malukan Mak. Mak malu, Malik. Malik pergilah dari sini nak. Tinggalkan rumah ni. Pergilah, Malik. Jangan balik lagi. Pergi nak. Pergi. Kerja lagi mau bikin. Gua tak ada masa mau layak amoi macam lu. Apa lu mau? Lu lagi mau tanya apa gua mau? Lu jangan cari hal sama gua, Rega. Nanti lu susah, Ma. Lu menyala. Sangat kuat. Serupa anjing. Lu tau gak? Apa pasal lu cakap tu macam? Lu ingat lu cakap tu macam watak kau lah. Sekarang Tony suruh kasih gua jaga dia tempat. Lu surat tak boleh pakai. Kalau King cakap bang, gua lagi boleh dengar. Budak-budak macam lu ah, lu baliklah. Lu balik jaga rumah tempat lain lah. Jangan buat pesing sini. Lu banyak bunyi ya. Gua belum pernah kalah lagi tau. Apa lu ingat lu cukup besar kah? Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga mereka. Lu masuk tempat Tony ya. Gua bom lu tau. Bukan senang mau masuk itu tempat mah. Hey Syah, lu mau sembang super bangsa ini macam ah? Lu cerita sama gua mah. Nanti wah kasih kenal lo. Sengah. Engah. Syak, lu dah nampak gua ambil rutu capa dah? Marilah, gua tunggu. Lumbia gigi pun belum tumbuh habis. Lu mau masuk ni lain lah. Tak, lu. Gua tak faham dengan lu ni. Asal lu tak nak jumpa mak lu tadi? Tak payahlah, bro. Buat mak aku dah naik buat apa. Lagipun dia dah halau aku, tak tak? Bro, itu cerita dah lama, bro. Gua percaya mak lu dah maafkan lu. Mak mana tak sayangkan anak dia? Anak mana yang tak sayang mak dia, bro? Kalau betul pun lu sayang dengan mak lu, ha? Lu usah daripada jauh macam tu je lah. Ha? Sayang, usah. Sayang, usah. Eh, kalau gua pun sayangkan awet gua, gua usah daripada jauh macam tu. Awet gua tanya kenapa? Ha? Sayanglah ni usah daripada jauh. Macam tu. Asalah. Eh, bodoh. Kenapa kau lembab sangat kau ni, ha? Kau buat air pun tak reti je? Minta maaf, bang. Saya ada kerja sikit kat alam. Kerja kepala otak kau!
Kau tahu aku tunggu kau buat air berapa lama? Lain kali buat kerja tu cepatlah sikit. Bro. Bro, sorry. Jangan sepat-sepat macam tu. Cakap elok lah. Lu apa hal? Tak ada lah yang lu tak boleh cakap elok asal. Dia makan sepatnya asal. Habis tu lu tak berhati? Ha? Nak mampus ke? Baju nak lipat-lipat. Asal kau tak masuk? Usah-usah tapi tak masuk. Sampai hati kau tanya aku apa pasal aku tak masuk. Kau dah tahu tangan aku tangan berbisa? Ha? Tangan orang belajar Aikido. Lawan aku bukan dua orang, dua lori. Baru ada budak sial. Hei! Ha, tu, dua lori dah sampai tu. Macam boleh. Ya saya. Kau dengar tak orang panggil aku? Aku pergi dulu. Ah, saya datang. Sekarang kau jaga-jaga orang masih tak puas hati dengan kau lagi. Apa cerita kau biarkan mak macam tu? Nanti boleh jaga mak, aku tak ada masa. Kau yang buat alam aku nak dengar cerita pasal kau ke? Apa yang kau buat sibuk sangat tak ada jaga mak? Sibuk sangat nak jadi taiko? Kalau aku jadi taiko, kau faham? Kalau aku duduk rumah, mak boleh bagi duit ke? Memanglah mak tak ada duit sebab tu dia jual keripik tepi jalan, sial. Kau tak payah nak azankan aku lah. Aku rasa kau lebih teruk dengan aku. Tak sesuai cakap macam ni. Sekarang macam mana, Syak? Gua rasa Dragon tak akan lepaskan tempat tu ni. Jadi macam mana? Kita mau langgar kah? Man. Bukan senang kita mau pancung itu dragon. Payung dia besar tau. Tapi tak apa. Gua tahu macam mana mau ajar dia. Sekarang gua mau lu orang cari Jai. Itu orang kuat dragon. Itu budak saja boleh settle ini hal. Lu mau tu Jai kah? Syak, bukan senang nak dapat itu budak tau. Itu budak gila tau. Serupa dia punya abang. Berapa ramai kita main budak dia suruh kasih tombang. Itu sebab gua mau dia. Gua mau dia habiskan dragon. Habiskan Malik. Orang plan apa cara sekalipun, gua mau dia juga. Tapi macam mana dengan Malik? Dia sudah keluar tau. Kalau dia cari lu macam apa dia boleh buat sama gua? Dia sudah tak ada apa-apa dah sekarang tau. Apa mau takut? Kalau pasal dia, lu mau goyang, baik lu potong lu punya kasi anjing makan lah. Tapi lu mesti ingat, Syak, dia baik sama itu King. Kalau dia join balik sama itu King, lu kacau. Sah betul kalau pakainya Ferrari ni. Bagus kan. Wah, lagi ni.
Apa hal kita kau? Ni views ni aku baru je tukar. Aduh, buat hal lagi. Ha? Kau apa plan lepas ni? Plan aku... cari kerja... cari duit. Cari kerja, cari duit? Gua pun dah 2 bulan merempat, bro. Apatah lagi macam lu ni? Status macam lu? Sorry to say lah, bro. Takpelah, bro. Rezeki tu ada kalau kita usaha. Tak kisahlah apa kerja pun. Asalkan bukan kerja haram sudah. Tapi bila kau dah dapat kerja nanti, jangan lupa mak kau pula. Ah, ringankan beban dia. Bro, kau tahu mana cari Zati tak? Wah! Abang besar sudah keluar. Wah, ingat lu sudah mampus. Macam tak kau? Ada baik kah? Lu pergi baliklah. Gua tak mau tengok lepas muka kat sini. Lu siapa nak suruh gua belah? Tempat lu kah? Mana gua mau reda? Gua mesti suka lah. Lu sekarang malik bawa tapak kaki gua tau. Apa sah? Lu goyang dengan gua? Lu siapa ni gua mau goyang? Lu belum pakai tutu, gua lagi perang lah. 5 tahun lu kat dalam. Lu lagi ranggi ya? Lu tahu lu cakap sama siapa? Bila-bila masa gua boleh pancong sama lu malik? Gua mau tengok lu pancong gua. Apa lagi mau tunggu? Satu hari lu mesti kenal punya malik. Lu mesti kenal punya lah. Gua datang mau kasih tahu sama lu. Lu jangan join King. Lu masuk tempat gua, lu mati. Lu jangan banyak cakap sama gua. Kalau bukan kerana bapak lu, lu takkan berada di mana lu duduk sekarang tau. Ha? Kalau gua tak kasih bapak lu muka, dah lama gua sebal lepas muka tau. Sebab punya muka. Malu pe panjang. Bro, okay bro. Tak ada hal lagi. King. Macam. Bagus. Asal kau keluar, tak begitu aku. Aku boleh ambil kau. Fadil ada. Aku tak nak susah dengan kau. Hey, Malik. Kita dah lama kawan. Macam. Bila nak join aku? Sorry, King. Aku dah cuci tangan. Takkan kau nak cuci tangan macam tu je? Ha? Tempat kita dah makin besar. Makin luas. Aku perlukan kau untuk bantu aku. Tak apalah, bro. Aku nak relax lah. Anak tiri kau kan ada. Kau tunjuk. Ajar dia sikit. Okey. Tapi kalau ada masalah, kau jumpa aku. Bila-bila masa. Boleh. Ha? Percaya aku. Apa hal lah? Wah rasa utama. Wah percaya sama lu. Sekarang apa hal lu kerja sama wah? Robin menyewa mana? Tak cukup wah bayar lu wah. Dragon. Kau dapat berapa? Kau bagi aku berapa? Banyak tempat kau kat luar aku jaga. Itu pun nak kira dengan aku. Berapa wah dapat? Wah punya hal. Lu siapa mau tahu? Wah lu biar tak. Lagi sekali lu kencing sama wah. Lu pun wah potong lah. Ram ni. Senang-senang nak potong aku. Ingat Dragon, siapa tolong kau? Siapa yang naikkan kau? Kalau bukan aku, kau tak jadi taiko. Tempat kau tak besar macam sekarang. Kalau kau naik duduk senang, aku pun naik duduk senang. Lansia, lu mau lawan sama orang? Mau lawan lah. Lu kalau mau hidup senang, lu bikin lu main tempat sendiri. Lu jangan kecam orang main tempat. Kalau lu mau, gua boleh kasih sama saja. Kalau lu tak mau, gua tak heran. Aji boleh jaga wang main tempat. Siapa? Siapa?
Sekarang je. Bagi-bagi. Ini kerja kau sekarang? Abang buat apa kat sini? Belahlah, janganlah sibuk hal orang. Aku ni abang kau tau. Kau jangan besar kepala dengan aku. Kau nak jahanamkan hidup kau. Kau tunggu aku mati dulu. Balik sekarang. Kau jangan nak paksa aku lah. Kalau aku tak nak balik, kau boleh buat apa? Oi. Apa hal ni? Ini abang adik punya hal. Tak puas hati, tunggu orang kat luar. Ni kau nak cakap adik kau. Siapa adik kau? Bob. Suruh mama di belah. Lu jangan buat kecoh dekat sini. Lebih baik lu belah. Kalau tidak, gua pecahkan muka lu. Sabar, bang. Sabar. Keluarkan. Jangan buat hal lah. Lu tanya budak lu siapa langkah siapa sekarang. Gua datang sini cari adik gua. Okey, fine fine. Benda ni kita boleh settle. Kau jangan kacau bisnes aku ni. Lu tak nak gua kacau bisnes lu, lu jangan bagi adik gua masuk tempat ni lagi. Macam boleh? Guys, itu belum Abalun dia lagi. Kalau Abalun dia dah arwah dia ni. Lepas ni brother. Faham faham lah. Nampak je muka gua. No couple chance. Awak dua, Jun. Kau? Apa hal sial? Susah lah aku lah. Kalau gua ajar adik aku baik-baik, tunjuk contoh yang bagus, diorang tak jadi macam ni tau. Eh, lu tak boleh salahkan diri lu, bro. Ha? Adik lu pilih jalan ni sendiri. Habis takkan aku tengok adik aku rosakkan diri dia macam tu. Sabar, bro. Satu hari dia akan berubah. Oi! Apa ni? Tali pam tengah. Aduh sakit. Sakit kuping aku. Tolong angkat aku. Hey! Hey! Kita aku tadi pam aku ni. Hey! Ya Allah ni. Lepas aku dah mati dah ni apa ni? Aku ni tadi bodoh. Itu je bodoh aku ni. Aku tahu. Kau ada turunkan Tuhan. Mati rumah yang besar ni. Macam aku. Aku dah tahu. Tak pernah. Kalau lu tanya sama gua, King. Gua tak mau. Apa guna, Ma? Kita semua tak payah pakai sama dia lagi. Gua ada. Kita dah banyak senang pasal dia. Kau tu tak tahu cerita lama. Ayah, King. Gua tak kira lah apa jasa dia sama lu. Sekarang dia baru keluar tau. Kalau polis mark dia, lu gantung leh. Okey, suka lu lah. Kalau lu mau angkat dia juga, lu angkat. Hey. Apa hal ni, Malik? Lu tak puas ke apa? Ha? Mari sini! Lu memang tak ada adab punya orang, lu tahu ke? Lu punya mata aja kah? Kamu cakap banyak sama gua lah. Lu pun sama-sama gua kan? Sekarang gua kat sini. Ha? Apa kau tunggu? Lu gila kah lu sewel lah? Lu datang tempat gua, lu tunjuk lu punya taiko. Jangan sampai gua seksa lu hidup-hidup tau. Malik, kalau kau tak puas hati, kita cerita elek lu. Kau respon sikit aku. Memang aku tak puas hati, King. Anda lu sudah bakar pada dia berkata. Lu ingat kau mau diam? Apa lu cerita? Lu cakap cantik sikit. Siapa bakar kata lu? Kalau lu ada bukti, lu panggil itu tiga paku turun. Tangkap sama gua. Habis siapa lagi? Sekarang ni, lu seorang saja yang mau tak tadi sama gua. Pasal itu kita buruk, lu mau gaduh sama gua. Lu jangan buang masa gua lah. Gua tahu lu miskin punya orang. Lu datang sini mau uang juga kan? Check! Apa ni, Malik? Kau datang cara macam ni. Anak kau tu dah banyak buat tai dengan aku, tahu tak? Aku tak datang sini kalau dia tak buat hal dengan aku. Mana kau tahu Syak yang buat? Kau tak boleh buat macam ni, Malik. Kalau tak bukti. Kau pergi sekolahkan anak kau sikit. Dia langgar aku lagi, aku kasi dia habis, tahu tak? Apa nak jadi, jadilah. Walau aku kena berdepan dengan kau sekalipun. Mungkin bukan Syak yang buat. Berapa ramai musuh kau kat luar sana. Mungkin dia orang yang buat. Sebab tu, aku nak kau join aku balik. Budak-budak aku boleh jaga kau. 5 tahun aku kat dalam, King.
macam-macam orang nak cucu aku. Kat dalam mana pun lari, aku boleh jaga diri aku sendiri. Semua nak jumpa dengan aku. Dia salam dengan tuan jang dia. Sama Jaya. Kecil punya hal, mah. Kecil punya hal? Dia kencing gua, lu cakap kecil punya hal? Lu tahu tak? Dia suruh makan gua punya uang berapa banyak? Lagi dia mau sama sama gua. Dia siapa? Itu budak tak ingat orang punya. Sekarang siapa tak kau? Dia kawa. Hayah lu lah tak kau. Tapi bercerita, mah. Lu mau ingat? Jaya tak ada, ha? Lu susah. Gua pun susah, mah. Sekarang dia jaga lu punya tempat, lah. Leng-leng, ah. Lu lagi apa mau? Dengar dia tak ada gua tak boleh hidup, ah. Dia tak ada pun gua punya bisnis jalan macam biasa. Sekarang dia mau kah tak mau kah pergi mampus. Wah tak ada halnya. Lengcai sudah mari mah. Wah. Ini Dragon punya gangster ah. Wah dengar lumanya kuat kat luar. Wah pun takut doh. Tapi yang macam mah sekarang. Lu sudah sangkut sini. Itu macam tak ada cukup gangster mah. Kau apa dengan aku? Aku tak ada hal dengan kau, Syah. Budak-budak gua semua lu sudah rembat. Tony punya tempat semua lu sudah kacau. Lagi lu cakap lu tak ada hal sama gua kah? Lu tunjuk lu punya gangster sekarang sama gua. Gua mau tengok. Tunjuk lah. Kalau kau tak nak budak-budak kau kena rembat, jangan masuk Dusun Dragon. Tak mau masuk Dusun Dragon lah. Tak boleh masuk. Gua mau masuk kah? Gua mau langgar kah? Gua punya hal lah, sial. Lu siapa mau halang gua sekarang? Lu orang punya pasal lah. Gua sudah banyak rugi tau. Lu tahu kah? Kenapa sekarang? Gua mau lu kerja sama gua. Kalau lu mau hidup lama lah. Aku tak takut mati. Tapi aku tak nak mati. Kalau kau nak aku ikut kau, lupakan. Berapa banyak wang lu mau? Gua boleh kasih lu lebih dari Dragon. Tapi gua mau lu tapau itu Dragon. Apa macam? Aku taat pada yang satu. Sampai dua hari tak balik rumah. Tidur rumah kawan. Kalau ia pun tidur rumah kawan, bagilah tahu dekat Mak Sati. Mak risau tahu. Takut apa-apa terjadi pada engkau. Engkau tu perempuan. Lah mana risau apa? Sati tahu jaga diri Sati. Lagipun Sati tak balik sebab Sati kerja tahu. Mak tahu apa? Kerja? Kerja apa sampai tak balik rumah ni, ha? Kerja apa? Alah, tolonglah Mak. Bising tu tak rimas. Eh, Mak. Mak tahu tak Zati jumpa siapa tadi? Zati jumpa Abang Malik. Abang kau dah keluar? Dah? Dia dah keluar dah. Tapi Mak tengoklah. Adik datang sini jumpa kita. Tak ada, Mak. Dia langsung tak belikan kita lah. Hai, kong eh. Kang hai oi lah. Yau qing yau hao ge ma. Wo men le di mao. Zhou bing a. Hao. Kang lei. Pahal, kalau rumah di sini, mau cerita tu jai mai pasai, lu jangan bongong mai masa. Kalau awak tak anggap dia kawan, so lama awak kasi dia hancur.
Hoye, lu kasih hantam sama dia mah? Masih ya? Lu ingat dia takut mati punya orang kah? Nang bote nang koi boti koi, hati serupa batu. Haiya, Dragon ah. Itu pasal kita mesti menjaga sama dia mah. Lu apa susah? Sekarang balik suruh aku lu bukan? Lu panggil dia join sama kita lah. Cici nah, itu malik takut besar mah. Lagi lu mau dikerja sama lu kah? Watau, malik takut besar. Gua panggil dia join sama kita pun, pasal gua mau tolong sama dia. Dia bekas banduan. Apa dia mau bikin? Moya, dia sudah cuci tangan lah, Dragon. Sudah taubat. Lu tanya dia dululah. Lu kawan baik sama dia bukan? Ya lu cakap Dragon panggil lah. Bos sudah solir eh. Seri macam Syang, budak kita bagi tahu Malik sudah masuk tempat kita. Mana tempat? Pasar Borong Selengoh. Gangster dekat sini. Ini kawasan dia orang. Mereka selalu buat kacau kat sini. Itu bukan urusan kau. Kau buat kerja kau aja. Wei, banduan. Wei. Aku tak berhati lagi dengan kau eh. Wei. Kau jangan apa bodoh dengan aku. Kau dekat sini. Besok bila aku datang, aku tak nak tengok muka kau. Aku jumpa kau, aku tatak pada kau. Faham tak? Teko. Jangan ini macam Teko. Dia tak sengaja. Risau pasal aku lah, Jim. Aku selesa kerja tempat macam ni. Selesa kau cakap? Hey, lu, gua, Dragon, karaoke, 5-star, perempuan. Barulah selesa. Sayur ni lu jual, sayur kita jual 1 kilo 3-4 ribu, bro. Ini 1 kilo 3 ringgit lu mau jual kah?
Aku dah lupakan pasal semua tu. Aku nak mulakan hidup baru, Jim. Hidup baru, bro. Hidup lama yang gemilang. Hidup baru lu apa cerita, bro? Cik, tolonglah. Tolonglah faham aku. Itu je aku minta dari kau. Saya. Kau confirm ke nak join Syak ni, Jai? Kau fikir betul-betul. Dia orang tu bahaya ke? Seram ni. Bahaya tak wujud dalam buku aku, eh. Kata aku, orang nak bayar kita duit. Kata nak? Kau sebut pasal bahaya? Ha? Tapi dia orang tu musuh kita. Kalau Syak dah ajar kita, buta-buta kita semua masuk dalam. Sekarang ni Syak suruh langgar, Jai. Lu gila kah? Memang. Aku tak kisah langgar siapa. Yang penting aku dapat duit. Korang semua dapat duit. Syak boleh bayar lebih. Buat apa duk buat dragon? Tapi Ajib tu kawan kita, Jai. Lu kena ingat tu. Dia dah banyak tolong kita. Ajib tetap Ajib. Duit tetap duit. Bila nak buat duit? Kalau korang tak nak. Gua tahu apa yang gua buat. Gua mau orang macam dia. Syak, buat apa lu simpan lagi tu budak? Gua ingat tu hari lu sudah mau potong sama dia, tau. Kalau Malik tahu ni hari ikut sama kita, dia lagi panas sama lu, tau. Lagi cun, ma. Gua lagi suka. Biar dia berbulu sama gua. Sekarang dia punya adik sudah jadi gua punya anjing. Macam-macam kita boleh bikin, tau. Macam-macam. Kalau dia kencing sama kita, kita boleh percaya ke sama dia, Syak? Lu tak payah cerita sama gua lah. Itu macam punya bangkai. Boleh duduk diam sama duit. Gua tahu macam mana mau handle. Habis, lu mau suruh dia langgar dragon ke? Lu rasa dia boleh bikin ke? Kita tengok ini malam. Macam itu budak bikin kerja. Anjing sudah jaga Malik. Lu banyak sial punya orang, lu tahu gak? Hah? Tony punya hal belum settle lagi. Dia mau campur hal gua. Apa hal? Haiya, musuhnya orang sudah mali mah. Ini orang suka makan sampai berak. Itu pasal lu suka tikam belakang. Lu sama Malik apa mau? Gua mau hidup susah. Susah? Dia sudah mati ya? Lu tak tahu lah? Dia belum cukup mati lagi. Gua mau dia mati kau menyamah. Lagi dipijain ni KL lah. Kau tak boleh tutup mata tau. Lu jangan sayang lu punya kawan lah. Lu sayang lu punya nyawa dululah. Ha? Woi Syak! Lu ada pistol lah. Lu kasih tembak. Sini. Lu ada barang besar-besar. Lu kasih hantam. Ha? Ha?
kesihatan sampai mati satu kali. Ha? Ada berani kah? Kalau ini bukan lu punya tempat, ha? Gua sudah tetap sama lu tau. Hei, lu sembang, ha? Lu hantam, ha? Kasih mati hari satu kali. Gua pun sudah bosan tengok lu punya muka hari-hari, lu tau kah? Hei, Syak. Lu rembat, Malik. Gua rembat. Kasih sengalah. Ha? Lu mau rembat sama gua? Jangan cakap serupa orang gila lah. Ha? Kita tengok. Siapa tidur dulu? Dia cakap orang gila. Ha, dia cakap orang gila. Ha, tahu sini. Cisya. Mak. Malik rasa lepas ni, Mak tak payahlah nak kerja. Tak apalah, Malik. Mak dah biasa buat kerja ni semua. Lagipun gaji Malik berapalah sangat. Yalah, tapi Malik kesian tengok Mak macam ni. Sepatutnya Mak duduk rumah je, rehat je. Lagipun Mak bukannya sihat sangat. Kalau Mak tak kerja, siapa nak tampung keluarga kita, Malik? Kita bukannya orang senang, nah. Mak tak nak susahkan anak-anak Mak. Malik tahu Mak kecewa dengan Malik. Selama ni Malik bukan anak yang baik. Malik tahu. Sekarang pasal anak-anak Mak, Mak kena buat kerja semua ni. Malik minta maaf, Mak. Malik, Mak dah lama maafkan Malik. Walau macam mana buruk sekalipun, Malik tetap anak Mak. Cuma satu je Mak minta. Malik ubahlah perangai Malik. Jangan ulangi lagi kesilapan yang lalu, nak. Nak ke mana lagi ni? Tak habis-habis lagi. Tak nampak ke Mak kau tengah buat? Eh, kau dengar ke tak ni? Kalau aku dengar kau buat kerja tu lagi, kau siap saja. Kau jangan nak sibuk hal aku, boleh tak? Aku bukan budak-budak lagi. Aku tahu apa yang aku buat. Apa terjadi pada kau, aku yang tanggung. Kau tak malu ke semua orang kat luar tu cakap kau dah rosak? Ya, memang aku dah rosak. Tapi kau tahu tak kenapa aku jadi macam ni? Kau tahu? Lepas kau tak ada, kau tahu tak macam mana susahnya hidup kita orang? Setiap hari ada je gangster yang bermusuh dengan kau datang sini cari kau. Dia orang tak dapat kau, aku yang jadi mangsa. Aku yang kena tanggung semua ni. Ha? Semuanya sebab kau. Betul kan, Mak? Ada orang kacau Mak dan Zati. Tolonglah cakap dengan Malik, Mak. Siapa? Sebab tu aku benci ada abang macam kau. Sweet awet tu. Eh, awet. Astaghfirullahaladzim. Awet tu siapa? Ya Allah, maksiat tu, maksiat tu. Ya Allah. Bro, lu ada nombor telefon dia? Tak ada kan? Nasib baik lu. Tapi bro, gua nak cerita pasal kereta gua. Kan, terbaik. RM50 gua sewa sehari tak. Habis duit gua, jahanam bro. Eh, budak-budak dah tunggu kita. Jom. Aku yang aku busy sangat fikir pasal si Malik. Dia bukan nak join kita. Dia nak jadi baik. Eh, pergi mampus lah nak jadi baik. Hey, lu orang semua jangan salah faham. Wah, tolong Malik bukan pasal nak suruh dia join kita tau. Tapi Malik dengan Wah bro. Tau. Lu tau pasal apa Malik masuk dalam? Hah? Tau. Lu tau. Asal Syak. Memang sial lah dia tu. Apa sebab dia tak putih Malik? Tak cukup apa ni ada? Sebab dia takut. Dua orang tak kenal Malik dengan King Lu macam mana. Tak kenal. Sama-sama naik tau. Sama-sama besar. Tapi Syah sudah pancung. Tau. Potong belakang. Lu tahu. Lu tak tahu, Mak. Jim. Jai tu. Awak tahu lah. Tapi kenapa dia dengan budak Syah?
Itu yang awak tak tahu tu. Syak nak tengok je ke? Syak nak usia macam tu je ke? Ha? Dah tentu-tentu dia masuk campur. Kau nak terperangkap macam dulu? Kau tak boleh fikir ke? Tak ada otak ke? Salah. Sekarang. Ha? Dia tak dapat aku. Dia cari adik aku. Kau ingat aku boleh diam je tengok adik aku terbiar macam tu. Aku kena cari jalan. Cari jalan? Dia boleh jalan dengan kau punya jalan lah. Yang meletup kereta aku. Bukan kereta kau. Habis lepas tu kan suruh dia letupkan rumah aku pula. Ha? Kau nak suruh dia letupkan rumah skandal-skandal aku pula. Kau tak ada akal ke apa? Kalau setakat kita, engkau dan juga Abang Londel ni, yang tak lama lagi akan jadi ayah anda. Lupakan, aku bukan takut. Aku bukan tak berani. Cuma aku tak tahu nak pergi sekarang ke mana. Sekarang ni keluarga aku dah terbalik. Sabar, aku berani matilah sebab dosa tu keluarga aku. Hey, aku fikir bila kau dah keluar, makin okey. Rupanya makin teruk. Hey! Salah. Diam, jalanlah. Aku tahulah aku boleh jalan yang kau. Kau nak putar apa? Jangan punya kita wajah. Yes, sial. Apa tai dah bikin dengan Dragon bukan gua petai chi. Sekarang sudah babikkan adik gua. Lu kan mau diam. Ha? Lu kasih gua mati dulu baru gua diam. Lu cakap ah macam orang sudah bosan mau hidup tau. Apa lu fikir lu taiko besar, lu boleh lawan sama gua kah? Sekarang tak kira lu abang lu kah, lu ayah anda kah? Siapa ada wang dia pegang? Ini KL gua pegang. KL gua punyalah. Bagi dia lah KL ni. Ha. Thank you.
Dai, lu punya abang sudah tutup kita punya jalan. Kalau dia campur tangan, apa macam kita macam makan? Silap-silap kita makan pisang tau. Sekarang ni kerja kita kena settle juga. Budak-budak mereka kita sebat. Hal abang aku kurang tak payah nak ambil pot. Lu mesti mau paham kawan. Ajib tu kawan dia. Kalau siapa-siapa sentuh dia, terang-terang mesti dia turun padang. Sekarang ni kau punya lutut sudah goyang. Hah? Kau punya mimpi pun terangkan. Siapa madang? Siapa-siapa kita langgar weh. Kalau korang semua tak boleh ada, biar aku je yang ada. Agak-agak lah. Takkan sebab Syak bayar kau, kau nak makan abang kau sendiri? Memek lah. Syak bukan bayar aku je. Korang semua sekali. Abang tak abang. Siapa kacau aku jauh. Apa pasal kau tahan balik? Apa pasal? Apa yang kau dendam sangat dengan dia? Siapa dendam sama dia? Dia kacau gua, Ma. Apa nak mau jaga itu budak? Dia siapa? Kalau bukan pasal dia, kau tak ada kat sini. Aku dengan dia yang naik ke depan ni. Kau jangan sentuh dia. Orang lain punya hal. Anak sendiri lu mau tiaw, ah. Lu tahu kan dia suruh kerja sama Dragon? Lagi model. Kalau pun dia kerja dengan Dragon, itu dia pasal. Aku tak ada hal dengan Dragon. Kau tu yang selalu buat hal. Hen hawa. Ah, biar dia join Dragon. Dragon makin kuat. Kita semua duduk bawah itu anjing. Itu macam lu mau. Kau cakap dengan siapa ni? Kau nak tunjuk besar kepala dengan aku? Kalau kau nak tunjuk kepala dengan sini, kau lah. Kau tak ada kena mengena lagi dalam kepala ni. Aku tak nak tengok muka kau lagi kat sini. Okay, bos? Gua mau balik. Gua mau tanam itu budak. Jai, lu jangan kasih tahu. Tapi King jaga itu Malik, Syak. Apa macam? Thank you.
Banyak syok main sama lu. Sorry ya, Taiko Tai. Gua sedih, Ma. Tengok lu ini macam. Lu ingat gua tak tahu apa lu fikir sama gua punya Ma? Gua tahu. Gua tahu. Sudah lama gua tunggu ini masa. Sekarang gua kasih lu rehat cukup-cukup. Sampai masa bunga gua hantar. Syak dah mengamuk macam orang gila je. Petang tadi dia baru duduk Fadil. King pun dia dah langgar lah. Apa yang dia nak buat dia punya suka lah. Tak ada kena-mengena dengan korang. Kalau orang tak kacau dia, tak jadi lah. Kau ni apa, Cik Jajai? Kalau bapa tiri dia pun disanggup bunuh, inikah kita? Silap-silap hari bulan, sia-sia saja kita kena potong. Sekarang ni apa cakap kawan? Ha? Yang kau nak sekolahkan aku ni kenapa? Korang semua dah lupa ke? Dah berapa banyak syak melabur kat korang? Kau nak senang lupa diri? Hal diorang pergi jahanam, pergi mampus lah. Sekarang ni kita kerja macam biasa. Yang kau ni penakut sangat ni kenapa? Sekarang ni kalau kau nak ikut syak, kau ikut. Kita nak belah. Korang tak ada pun tak ada hal lah. Tapi aku nak tengok korang. Tanpa aku boleh hidup ke tak? Jangan sampai datang balik melutut jilat tapak kaki aku. Sedih! Sama juga. Bikin orang susah. Dragon lah. Kecil punya hal, Ma. Kita tolong sama dia lah. Eh, lu diam. Ini bukan kita punya hal. Eh, Malik. Lu tahu tak lu punya adik sudah banyak kencing sama gua. Lagi lu mahu tolong sama lu lah. Lu angkat kaki lu belah lah, Malik. Lu jangan kacau orang makan lah. Eh, jauh lah. Regana, syak sudah langgar sama kita. Jaya bikin kacau. Kita bukan tolong sama Malik, Ma. Malik tolong sama kita. Kasih langgar itu jaya sama syak. Kasih habis. Diam sing. Diam sing, diam sing. Ah!
Wah, kat belakang lu, bro. Pasal kau nak lawan dengan aku, Jai? Ha? Kau lebih penting dengan setan ni daripada keluarga kau sendiri? Memang penting! Musuh dia, musuh aku. Thank you.
Sia. Gua pun boleh simpan, gua pun sengat. Gua pun sudah selepas kejadian itu, aku menjadi buruan polis.